mana ni? Saya dah siap dah. Cepat kamu siap, Mami. Alah, bersiap lah kan dah jalan ya. Tapi saya nak ke mana ni? Jom kita pergi dulu. Rumah Gowin, kawan kamu tu lah. Ya ke? Kenapa kita nak pergi ke rumah dia ya? Kamu dah lupa ke? Hari ni kan kakak Gowin kahwin. Ayah kamu ni kan kawan baik ayah Gowin. Tak manis pula rasanya kalau kita tak pergi rumah mereka bila dah dijemput. Gowin pun ada bagi tahu kat saya yang kakak dia nak kahwin, tapi tak tahu pula hari ni. Ibu, macam mana kaum India menjalankan perkahwinan mereka? Sama seperti kita ke, Ibu? Nak kata sama tu, taklah. Tapi prosesnya lebih kurang sama. Kalau kita ada adat merisik, mereka pun ada juga. Bezanya mereka ni banyak pantang larang. Oh, apa lagi adat yang mereka jalankan sebelum perkahwinan tu, Ibu? Dalam masyarakat India, adat perkahwinan yang dijalankan agak berbeza dari masyarakat Melayu ataupun Cina. Namun masih lagi terdapat beberapa peringkat yang sama seperti masyarakat lain. Adat merisik juga menjadi tradisi masyarakat ini. Dalam peringkat ini, beberapa aspek diambil kira seperti faktor etnik, subetnik, kasta dan agama. Selain itu, perkara lain seperti status ekonomi dan status sosial yang merangkumi aspek seperti umur, tahap pendidikan, jenis pekerjaan, etika dan moral, paras rupa dan latar belakang keluarga turut diutamakan. Selalunya maklumat-maklumat ini diperolehi secara langsung dari pihak yang terlibat dan secara tidak langsung menerusi sahabat handai dan saudara mara. Ada kalanya, orang tengah yang dipanggil Tirumana Taraga akan membantu dalam kerja-kerja merisik ini. Tetapi kini, peranan ini telah diambil alih oleh ejen-ejen perkahwinan yang berdaftar. Pen Paratal akan dilakukan selepas adat merisik selesai. Ia bermaksud melihat bakal isteri. Pada masa ini, bakal pengantin lelaki akan berkunjung ke rumah calon isterinya untuk melihat sendiri paras rupa dan perwatakannya. Bakal pengantin lelaki yang ditemani oleh ahli keluarga atau sanak saudara mestilah hadir dalam jumlah yang ganjil walaupun bilangannya ramai. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Sebaliknya, mereka akan membawa buah kelapa, sirih pinang, cendana, buah-buahan, serbuk, kumkum dan diiringi dengan bunyi-bunyian. Buah tangan ini menandakan kedatangan mereka membawa niat yang baik dan untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Bakal pengantin perempuan akan memakai sari dan dipertanggungjawabkan untuk menghidangkan minuman. Ketika ini, bakal pengantin lelaki berpeluang untuk melihat calon isterinya dengan lebih dekat. Kemudian kunjungan ini akan dibalas oleh pihak perempuan. Kali ini, bakal pengantin perempuan tidak akan turut serta. Dalam masyarakat India, Pen Paratal juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang bakal pengantin lelaki. Dalam ajaran Hindu, tidak terdapat konsep penceraian. Oleh itu, satu adat yang dipanggil Tairumanam Paurutam Paratal akan dijalankan. Adat ini akan membenarkan keserasian dan penyesuaian pasangan pengantin dikaji. Terdapat 21 aspek perlu diambil kira untuk menentukan kesesuaian mereka dengan cara tilikan Hindu. Kebanyakan aspek ini masih lagi diamalkan oleh penganutnya. Selepas kedua-dua belah pihak bersetuju, adat Nikayam akan diteruskan. Wakil lelaki akan datang ke rumah pengantin perempuan dalam jumlah yang ganjil dengan membawa barangan seperti kelapa, sirih, pinang, bunga-bungaan, buah-buahan, cendana dan kumkum untuk diberikan kepada wakil pihak perempuan. Pada peringkat ini, bapa kedua belah pihak akan berbincang mengenai perkahwinan. Setelah bersetuju, mereka akan mengikat janji. Bakal pengantin lelaki juga harus melafazkan ikat janji bagi menyatakan persetujuan mengahwini pengantin perempuan.
Sebagai tanda ikatan, kedua-dua bakal pengantin akan saling bertukar sirih pinang yang dinamakan Tambulan Marutal. Biasanya upacara nikayam atau ikat janji ini akan dijalankan dengan bertukar-tukar kalungan bunga. Agaknya macam mana upacara itu dijalankan, ya? Tak kira lah macam siapa sekalipun. Ayah merasa kagum sangat dengan mereka kerana mereka akan mengadakan majlis yang meriah dan mereka saling bekerjasama. Faham, ibu perasan juga. Mesti ada sesuatu majlis yang meriah. Kan, bu? Ya, sebab itu kalau boleh mereka nak jalankan semua upacara itu mengikut adat, satu persatu. Oh, lepas adat merisik, upacara apa yang akan dijalankan selepas itu, bu? Kalau ikut adat kita, selepas merisik, mereka bertunang. Ha, selepas itu, majlis nikah. Ha, tapi tak tahulah macam mana dengan mereka, kan? Dalam masyarakat India, satu upacara yang dipanggil Parisam akan diadakan. Adat ini terbahagi kepada dua, iaitu Parisam biasa dan Udan Parisam. Upacara Parisam biasa adalah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal dari hari perkahwinan. Manakala Udem Parisem pula adalah upacara pemberian hadiah yang dijalankan pada hari yang sama di sebelah pagi sebelum majlis perkahwinan dilangsungkan. Majlis ini umpama majlis pertunangan. Ketika upacara ini, pihak lelaki akan menyediakan beberapa jenis hantaran dalam jumlah yang ganjil. Tapi perlu diingat, hantaran ini hendaklah disediakan oleh wanita yang sudah berkahwin sahaja. Golongan wanita ini juga dikenali sebagai cumanggali. Parisam kemudiannya akan dibawa ke rumah pengantin perempuan diketuai oleh bakal pengantin lelaki dengan memakai pakaian tradisional masyarakat India. Pada waktu ini, paluan alat muzik tradisional seperti Nata Sarawara Melan akan mengiringi upacara ini. Bagi pihak pengantin perempuan pula, bakal pengantin akan menyediakan buyung yang dikenali sebagai Purana Kumbum dan diletakkan di ruang tamu. Lampu minyak yang dikenali sebagai Kutu Vilaku diletakkan di sebelah Purana Kumbum sebagai tanda kurniaan Tuhan. Bagi memulakan adat ini, upacara sembahyang akan dilakukan terlebih dahulu. Kemudian, bapa pengantin perempuan akan membawa parisem yang berisi sari dan diberikan kepada anaknya. Pada masa yang sama, bakal pengantin perempuan akan menulis sesuatu menggunakan kunyit sebagai meminta restu daripada Tuhan. Setelah itu, barulah pihak lelaki dan jemputan lain melihat Purana Kumbum tadi dengan lebih dekat lagi. Pada hari ini, bakal pengantin perempuan memakai sari parisem dan dipimpin keluar oleh seorang wanita lain ke ruang tamu. Setelah itu, beberapa orang saudara mara boleh mengalungkan kalungan bunga kepada bakal pengantin perempuan. Ini dikenali sebagai Orai Malai atau kalungan tunggal. Manakala pengiring pula akan memberi kad jemputan kepada kedua-dua belah pihak. Sebelum tibanya hari perkahwinan, ada beberapa perkara penting yang perlu dijalankan terlebih dahulu. Antaranya kad jemputan. Bagi masyarakat ini, kad jemputan amat memainkan peranan yang penting. Kad jemputan ini akan dibuat berdasarkan amalan Hindu. Sekiranya terdapat kesilapan, bermakna perkahwinan tidak dapat dijalankan dengan lancar. Kad jemputan yang sudah dicetak akan disapu dengan serbuk kunyit cair sebagai lambang keharmonian. Beberapa kad jemputan dibawa ke kuil untuk disembahyangkan atau archanai juga masih dalam jumlah yang ganjil. Kad diletakkan di atas dulang bersama sirih, wang ringgit, kelapa, pinang dan sebagainya sebagai lambang kekayaan. Upacara ini dinamakan Panem Paku. Dulang akan dibawa ke rumah pengantin perempuan untuk diberikan kepada pengantin lelaki dan begitulah sebaliknya. Pada masa yang sama, sirih pinang akan diberikan sebagai tanda jemputan perkahwinan secara rasmi. Tali atau jiru manggalayam merupakan lambang suci perkahwinan yang dikalungkan pada leher kedua-dua pasangan. Adat ini dilakukan 7 atau 9 hari sebelum perkahwinan. Pihak lelaki akan membawa emas, cendana, kumkum, sirih pinang, kelapa dan bayaran untuk pembuat tali. Menjelang 3 hari sebelum perkahwinan, tali akan diambil dan diletakkan di tempat sembahyang.
pihak pengantin dilarang untuk menawar perkhidmatan yang dilakukan oleh pembuat tali. Selepas itu, upacara sembahyang dilakukan dan ia dinamakan sebagai tali padalyal. Dalam upacara ini, nasi manis dan bubur manis disediakan, termasuklah doti dan sari untuk pasangan pengantin. Fahmi, Fahmi, bangun. Dah nak senja ni. Itulah, kalau ia pun pergi rumah orang kenduri, janganlah makan sampai tak ingat dunia. Perut kenyang, jalanan pun jauh. Penatlah tu. Fahmi penat bukan sebab makan banyak lah ya. Ibu, kan tadi Fahmi tolong Kawin layan kawan-kawan dia yang datang. Oh, jadi hari ni Fahmi dapat ramailah kawan daripada kawin India ya? Yelah, Bu. Selain daripada dapat tengok sendiri majlis perkahwinan orang India tu jalankan, Fahmi dapat lagi ramai kawan-kawan daripada kaum yang lain. Betullah kata ibu kamu tu tadi, Fahmi. Itulah kelebihan adat masyarakat kita. Selain daripada kita melihat adat perkahwinan mereka, kita juga dapat mengeratkan silaturahim. Ayah nak naik atas ni nak semayang. Fahmi, naik atas. Mandi dulu. Kini tibalah hari yang dimaksudkan. Majlis perkahwinan masyarakat India dimulakan dengan upacara nikayam dengan memberi hadiah seperti pakaian dan lain-lain. Tiga hari sebelum perkahwinan, pengantin lelaki ditegah sama sekali untuk keluar dari rumah. Upacara perkahwinan ini dilakukan oleh pendanda dengan berdoa supaya pasangan pengantin akan hidup bahagia hingga ketua. Pendanda akan menabur 9 jenis biji ren setelah selesai upacara menyarung cincin. Pengantin lelaki akan mengalungkan tali yang diperbuat daripada benang kepada pengantin perempuan. Kedua mempelai memberi hormat kepada ibu bapa dan mertua dengan menukar dulang berisi buah-buahan dan menyapu debu suci pada dahi pengantin. Biasanya pasangan pengantin akan bertukar-tukar kalungan bunga sebanyak 3 kali dan berkongsi minuman air susu yang dicampur dengan pisang di dalam sebiji gelas. Upacara ini menandakan kedua-dua pasangan telah menjadi suami isteri secara rasmi. Dalam adat perkahwinan masyarakat India, terdapat beberapa perkara yang diambil kira sebelum upacara berlangsung untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Antaranya seperti masa yang baik mengadakan perkahwinan, pengertian tali, wala tukar, pemberian manisan, hadiah, penghormatan kepada pengantin lelaki, simbol pokok pisang, jamuan perkahwinan dan meroboh kemah perkahwinan. Setelah perkahwinan selamat dijalankan, sudah menjadi adat pengantin perempuan akan pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai tanda penghormatan. Selama 3 hari berturut-turut, pengantin lelaki juga akan melakukan perkara yang sama. Sebagai tanda menghormati menantu baru, mertua akan mengadakan jamuan. Lazimnya, selepas 3 hari, kemah perkahwinan akan dirobohkan. Tetapi sebelum ia dirobohkan, ayam akan disembelih terlebih dahulu menandakan tamatnya majlis ini. Jamuan perkahwinan biasanya akan diadakan selepas tamat majlis. Sekiranya majlis tersebut diadakan di kuil, sayur-sayuran akan dihidangkan kepada para tetamu. Namun jika majlis itu diadakan di dewan, makanan selain sayur-sayuran akan dihidangkan kecuali daging lembu kerana ia amat dilarang dalam agama Hindu. Penatnya, tapi saya rasa seronok sangat sebab dapat lihat sendiri majlis itu tadi. Inilah pengalaman pertama saya, ya, Ibu. Eloklah kalau macam tu. Hari ni kamu tolong Govin. Manalah tahu, esok lusa kamu pula perlukan pertolongan dia. Betul cakap ibu kamu tu, Fahmi. Bukannya apa. Kalau kita saling ziarah menziarahi, kita dapat mengeratkan hubungan antara kita dengan orang lain. Lagi satu, supaya kita saling hormat menghormati budaya kaum lain. Barulah saya faham.
tak salah kalau kita datang ke majlis mereka kan. Nanti esok kakak saya pula kahwin. Mereka pula datang ke rumah saya kan ya, ibu. Oh, tengok pun ni. Dah orang di sekolah.